saya nak beli kereta harga dengan RM36,000 recon. Jadi saya dah bayar semua dan lepas bayar diminta bayar lagi. Sampaikan ke tahap saya dah tak sanggup bayar RM287,850. Lagi dia minta lagi sekiranya kalau saya nak meminta pemulangan balik ataupun refund, saya kena bayar 3% untuk insurans garanti yang berjumlah RM8,600. Sebelum sampai masa ini, saya kena bayar security deposit RM20,000 untuk senangkan urusan tamplin. Dah bayar tu, ada lagi kena bayar kas AP kereta, kena tahan kereta tu RM30,000. Dah bayar RM30,000, kena bayar cukai lagi. AP dengan cukai tu dah RM55,000. Jadi bila dah bayar tu, saya nak berhenti, tak dah rugi. Lepas tu RM20,000 lagi, jadi RM55,000. Yalah, mula asalnya harga tu RM36,000. Jadi kalau harga semasa pasaran sekarang RM100,000. Maknanya kalau dikirakan memang menguntungkan lagi lah. Dan terus bila dah bayar, ada lagi. Ya, ada sampai berdarat-darat lah. Ada ditindas, ditipu kan. Ini saya syorkan berhati-hati lebih lah. Kan? Jangan sampai terpedaya. Apa yang berlaku belakang kita nampak, depannya kita nampak. Ini dah jadi yang saya alami sekarang. Klik link di bio untuk sumbangan Tabung Perjuangan PPIM.